Syederalun, jajaran Polres Kabupaten Nagan Raya kian gencar melaksanakan razia operasi patuh rencong yang berlangsung di kawasan Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Selasa 3 September. Sepanjang pelaksanaan operasi patuh rencong yang berlangsung sejak 29 Agustus hingga 3 September 2019, pelanggaran terbanyak merupakan penggunaan helm. Selain itu juga ada pelanggaran lainnya seperti tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraan. Setiap harinya hampir 15 kasus pelanggaran, namun lebih dominan masalah penggunaan helm, sedangkan kasus lainnya masih minim. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.